Ben Onsu akhirnya buka suara terkait penyakit yang dideritanya. Setelah sebelumnya Ayu Ting Ting membeberkan pada publik bahwa ada bercak putih di otak sahabatnya itu. Hal ini diungkapkan Ruben saat menjadi bintang tamu di salah satu acara talk show. Presenter kondang itu menjelaskan dirinya mengidap sakit empty cella syndrome. Empty cella syndrome adalah kelainan tulang langka yang berhubungan dengan bagian tengkorak cella turcica. Kondisi ini menyebabkan penderitanya memiliki kelenjar pituitari lebih kecil atau bahkan tidak sama sekali. Akibatnya, Ruben tidak tahan dengan suhu dingin, terutama jika berlama-lama di ruangan ber-AC. Selain itu, jika sedang kambuh, pandangannya akan menjadi buram. Ruben menyebut, di akhir bulan ini, ia dan sang istri sudah mengambil cuti panjang guna menjalani pengobatan di Singapura. Seperti diketahui, Sarwendah juga tengah menjalani serangkaian perawatan untuk penyakitnya. Kita doakan semoga pasangan ini segera diberi kesembuhan ya Sobri.